pembelajaran. Meja pembelajaran ini kalau bahasa Latinnya adalah meja. Sebagai alat dan bahan bermain untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan menentukan sikap. Teman-teman mau membuat meja pembelajaran itu harus memperhatikan ini. Prinsip-prinsip pengembangan ini. Mereka melukis. Ketika mereka pakai kemajuan itu, ketika mereka marah-marah. Nah, ketika selesai semuanya, kan jarak ya, selesai besoknya, dibutuhkan video itu. Tunjukkan ke mereka, mereka akan bangga sama dirinya. Wah, ternyata aku kayak gitu ya, gak buat ya. Oh, itu kan mereka belajar berbasis proyek. Tidak hanya, ayah mama, hari ini kita belajar tentang ogoh-ogoh, silahkan mewarnai ogoh-ogoh. Selesai. Coba hitung ogoh-ogohnya ada berapa di gambar jenis. Matanya ogoh-ogoh ada berapa? Ayo coba ceritakan ke depan, ogoh-ogoh ya, ogoh. Keliru ogoh-ogoh yang cerita. Jadi, jadi kamu. Aku kemarin bilang ogoh-ogoh, tapi aku kurang gimana gitu. Tapi ketika mereka ini dilibatkan membuat ogoh-ogoh, bicara ogoh-ogohnya, itu kan dari luar biasa. Oke. Nah, inilah contoh media pembelajaran berbasis merdeka belajar yang sudah saya bawa ke Jakarta waktu itu tahun 2019. Atau kereta api mau jalan. Thank you.
merasa besar pada saat anak belajar tentang agama atau pengetahuan itu. Jadi adanya media ini diharapkan dapat meningkatkan harapan capaian atau tujuan, yaitu membantu tekan minat anak untuk mengajar kepada pendidik untuk mengajarkan atau mengarahkan kepada anak terkait sex education. Dan anak juga akan memahami dan mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang boleh berdasarkan ada satu nilai agama dan sosial, yaitu menghargai cinta Tuhan adanya hewan, bisa menghargai ada sapi, batu-batu rasa, harusnya pakai kita simpan ya, anaknya sendiri yang membuatnya, bisa buat kura-kura atau kodok gitu, jadi bersama-sama. Maksudnya pengembangan literasi pada sisi yang dua, kemudian bagian juga kognitif untuk anak. Kemudian ini diperuntukkan untuk kelompok RA usia 5-6 tahun atau yang sedia akan berjalan di jalan sesuai dengan bentuk yang telah kita buat. Setelah itu, I setelah anak berjalan, ia akan jadi permasalahan dan tujuan adalah untuk memperoleh informasi tentang analisis permainan edukatif dengan media puzzle untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Di selain itu ada rekan-rekan dan juga pendidikan. Kita membuatnya, kita membuat pola jauh kelopak di atas susah hati, kemudian ini kita tambahkan itu, kemudian membuat tukang biar langsung bagus. Fungsinya untuk setelah itu menempel ini sari-sarinya, menempel benar-benar dari teman-temannya ini. Kemudiannya akan kepipan terlebih dahulu, melakukan pipa. Nah, anak yang menempel terlebih dahulu dia akan meletakkan orang-orangannya di sini. Dia dapat melompat ke sini dan dia terus mengambil satu kartu ini dan membacakannya. Kartu kita membacakan yang terakhir dari bahasa pada anak itu, anak akan menjawab pertanyaan yang ada pada kartu permainan itu seperti apa saja, contoh apa saja bagian-bagian dari tubuh gajah. Terus setelah anak pada kartu, selain itu pada kartu permainan ini ada anak menyusun kalimat. Itu tadi terbuat dari karton yang dibuat bulat, saya menggunakan cetakan piring terus dilapisi sama usaha juga 8 warna transportasi darat. Jadi anak buka kotaknya ini dan di sini anak pilih kira-kira apa.